بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ taj'alul hazna idha syi'ta sahlan. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan radio As-Sunnah Takengon dan juga radio Al-Kans Langsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di malam yang berbahagia ini untuk saling menasihati secara pribadi dan pendengar sekalian semoga dengan nasihat yang kita sampaikan memberikan tambahan kepada kita ilmu dan meningkatnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah sampai di bulan di tahun baru hijriah satu Muharram ya di mana kita melihat sebagian kaum muslimin di malam ini mereka bersemangat menyambut tahun baru hijriah tersebut padahal kita mengetahui bersama bahwasanya tidak ada satupun dalil yang sahih yang mengajarkan kepada kita mengkhususkan ada amaliyah tertentu pada malam satu Muharram. Nah, begitulah kaum muslimin di zaman sekarang. Dengan mereka jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin bersemangat dalam beribadah itu adalah nilai plus, itu adalah hal yang baik. Tetapi semangat beribadah saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan ilmu. Ya, Ahlus sunnah agama kita Islam itu berjalan di tengah. Mereka kaum Yahudi, mereka orang-orang yang berilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Ini tercela. Kemudian ada kaum Nasrani, mereka orang yang semangat dalam beribadah, tetapi tidak didasari dengan ilmu maka dalam kita beramal dalam kita berbuat sesuatu amalan kita minimal walaupun kita tidak menghafal dalilnya kita tahu dalilnya apa jangan sampai dengan kita semangat beribadah kita melakukan hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang yang menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga pemuda ini mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam beribadah. Dia menanyakan bagaimana salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menganggap salat Nabi itu sedikit. Salat malam Nabi itu sedikit dia berkeinginan untuk tidak tidur pada malam hari. Dia fokus mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau salat penuh semalam suntuk. Kalau kita menilai secara logika ini adalah orang yang baik, orang yang soleh. Karena dia melakukan amalan yang soleh. Dia salat ya, Kemudian ada yang menanyakan bagaimana puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnahnya. Ya, makanya orang ini mau berpuasa tanpa berbuka. Setiap harinya dia berpuasa. Padahal kita mengetahui bersama bahwasanya puasa yang yang paling bagus, puasa yang paling afdol adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, seharinya berbuka. Ya, tidak boleh seseorang puasa full, satu bulan full dia puasa tidak boleh, kecuali di bulan Ramadan. Kemudian ada satu lelaki lainnya atau lelaki yang terakhir pemuda ini, dia tidak mau menikah. Dia tidak mau menikah, karena dia menganggap bahwasanya menikah akan menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan terlalaikan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man an sunnati minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari dari kami. Bukan bagian dariku. Man an sunnati minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak bisa menimbang bahwasanya ibadah itu bagus atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan semangatnya. Tetapi patokan kita dalam beribadah adalah mencocoki dalil dalil Al Qur'an dan Sunnah. Ya, silahkan orang bersemangat. Dia mau sholat malam, silahkan dia sholat malam. Tapi dia harus tidur. Ada hak yang harus kan untuk tubuhnya. Seorang mau berpuasa, silahkan dia berpuasa. Ya. Nah, tatkala seorang muslim tidak paham dengan agamanya, hanya bermodalkan semangat, disitulah dia akan melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Wasallam. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amalan ليس عليه أمرنا فهو رد." Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun Anda bersemangat, walaupun Anda melakukan hal tersebut merasa Anda khusyuk, lebih khusyuk, ya lebih mantap lebih mengenang hana istilah karena namanya ibadah itu tauqifiyah ibadah itu tauqifiyah harus mencocoki dalil ya maka disinilah kita butuh mempelajari ilmu kita kita butuh membaca Al-Quran Al-Karim mempelajari sunnah Nabi SAW jangan sampai kita sudah capek beribadah tetapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena amalan karena agama ini sudahlah sangat sempurna. Sudah sangat sempurna. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul pada hari ini setelah kusempurnakan sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sempurna. Tidak perlu penambahan dan pengurangan. Ya. Tugas kita hanya mengikut saja. Ya. Kata seorang salaf. Ittabi'un wala tabtadi'un faqad kufitum. Ya. Ngikut aja. Kalian itu ngikut aja. Ikut saja ya jangan buat hal-hal yang baru jangan buat-buat hal bid'ah fakat kufi itu makanya sudah cukup kalau kita mau jujur kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala amalan yang sudah disyariatkan saja kita masih banyak yang bolong-bolong masih banyak yang kurangnya masih banyak ngapain kita harus melakukan hal-hal yang baru dalam agama kita maka saya menasihatkan diri saya pribadi dan para pendengar sekali ya dimanapun berada Agar senantiasa kita mempelajari ilmu Agar kita mempelajari agama kita sendiri Jangan sampai kita adalah orang-orang yang buta Orang-orang yang tidak paham dengan agama kita sendiri Na'udzubillahimin min Pendengar Radio syiar Tauhid Aceh 96,1 FM kita kembali di malam yang berbahagia ini membahas salah satu kitab yang, yang membahas tentang masalah akidah yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sampai di poin yang pertama yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Kata Syekh di sini Syekh Salih Fauzan taala makna ikhlas, wal ikhlas ma'nahu dicatat ya, yang memiliki catatan dicatat karena ilmu ini adalah layaknya hewan buruan ya, harus diikat. Karena kita bakalan lupa, karena kita bukan Imam Bukhari. Kalau mungkin kita Imam Bukhari mungkin kita boleh aja nggak mencatat setahun depan kita baru nyata, tapi kapasitas pemahaman kita sangatlah kurang. Mana ikhlas disebutkan oleh Syekh Tarkus syirki wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah Meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah Ini makna ikhlas Ya dia meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan. Ya tidak melakukan amalan-amalan kesyirikan. Tidak mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada mayit ya, kepada orang yang masih hidup dia menampakkan amalannya, tidak. Dia niatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Adz-Dzariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ay yaitu dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kita beribadah kepada malaikat. Ya. Tidak kita beribadah kepada para nabi dan para rasul

kuburan-kuburan yang diagungkan, kuburan-kuburan yang dibesarkan. Dia berdadar di sana, dia berdoa di sana seakan-akan itu adalah masjid mereka. Dan mereka meninggalkan masjid. Auzubillah Karena Kenapa? Karena dia tidak paham dengan isinya Al-Qur'anul Al Karim. Ya. Dia tidak pernah membuka Al-Qur'anul Al Karim, membaca tafsirnya. Padahal kalau kita membaca Al-Qur'anul Al Karim mungkin kita akan mendapatkan banyak sekali ayat Al-Quran yang melarang kita untuk melakukan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. walal anbiya was ya. tidak dia beribadah kepada para aulia, pada wali-wali, dan para orang-orang saleh. kita mengetahui bersama bahwasanya sumber kesyirikan tersebut yaitu mereka hulu berlebihan memuliakan orang saleh. Bukan berarti kita tidak boleh mengagungkan orang soleh, tidak. Kita harus mengagungkan ahlul ilm, memuliakan orang-orang yang berilmu, mereka kan orang-orang yang soleh. Tetapi tidak mengkultuskan mereka, tidak berlebihan mengagungkan mereka, sampai meminta apa agar kita misalnya ada satu air, colong celupkan tangan anda ke sini, saya mengambil barokah kepada anda ya ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan orang yang dikultuskan itu jangan dia merasa aman dia sedang diberi fitnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dia anteng-anteng anteng saja pengen tolong gurene Ciluk teat aroro dan dan dia rela mencelupkan hal tersebut. Inilah letak wulu terhadap orang-orang soleh. Silakan Anda mengagungkan guru Anda. Silakan Anda memuliakan guru Anda sebatasnya tanpa perlu berlebihan. Ya, tanpa perlu berlebihan. Ya, halal hadza huwal asl. Inilah poin yang pertama. Wala yatahaqqaqu hadzal as illa bi syirk. Tidak sempurna atau terrealisasikannya perkara yang pertama ini kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhlut bainal ibadah lillah wa bainal syirki bighairi fa hadza amaluhu bahabitun. Adapun orang-orang yang mencampur adukkan ibadahnya dan dengan kesyirikan maka amalannya hancur, amalannya hangus. Udah capek-capek beribadah tetapi melakukan kesyirikan. Udah capek melakukan haji umroh tetapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul dengan mengit. Dia bernazar di situ, dia menyembelih di situ. Kalau anak saya nanti diterima jadi pegawai, saya mau menyembelih di kuburan fulan, di kuburan Allah. Padahal menyembelih kita tahu bersama sama adalah suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wanusuki wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku Ya, wanusuki dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ya kalau kita mau lihat jamaah kaum muslimin banyak sekali kuburan-kuburan yang diagungkan apakah mereka tidak melarang hal tersebut apakah guru-guru mereka tidak melarang hal tersebut apa mungkin mereka tidak paham saya rasa tidak mungkin saya rasa tidak mungkin karena apa Al-Quran isinya tentang tauhid dan melarang kita kepada kesyirikan Kenapa Anda membiarkan umat melakukan hal demikian? Tidaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersama bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Kenapa kita tidak memperingati hal tersebut? Ya, banyak sudah sarjana dari dari sana, dari sini. Dia mungkin paham dengan fikih, paham dengan hal-hal yang rumit fikih fikih perkara yang mungkin sedikit agak rumit tetapi perkara kesyirikan perkara ya, bid'ah ini sangat jelas ya sangat jelas Al-Quran isinya tentang tauhid dari mulai Al-Fatihah sampai Anas isinya itu itu aja kenapa dan kenapa karena dengan mungkin beberapa alasan ya yang bekaru-karu menteng yang penting orang baik karu tetap ya kita juga tidak menginginkan keributan tidak menginginkan kericuhan tetapi jelaskan agama Allah Subhanahu wa taala innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun yang halal jelas yang haram jelas yang syirik jelas yang tauhid juga jelas yang sunnah jelas yang bidah juga jelas ya inilah para guru kita meng, ini PR kita bersama ini adalah PR kita bersama ini adalah tugas kita bersama para dai ya para guru saya para dengku saya kita mengingatkan bahayanya kesyirikan la'anallahu yahuda wan nasara masajida Allah melihat melaknat yahudi dan nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Inilah pelajaran bagi kita. Allah melainkan Yahudi dan Nasrani. Dengan sebab apa? Mereka mengkultuskan atau mengagungkan kuburan-kuburan Nabi mereka. Mereka sujud dan rukun di situ. Mereka berdoa di situ. Dia bernadar di situ. Pilih keawinan. Ya. Inilah yang perlu kita bahas bersama. Ya, jangan bosan-bosan dan jangan pernah melupakan hal ini ya wa dan orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dia peruntukkan ibadah hanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dialah orang yang beruntung pada hari kiamat walau kana amaluhu walaupun amalnya sedikit faqalilun minal amal mal ikhlas fihi al amalan yang sedikit ya tetapi dibarengi dengan keikhlasan itu adalah jauh lebih baik wa fihi dan itu adalah kesuksesan kemudian syekh di sini menyebutkan bahwasanya ada hadis hadis bitaqah hadis yang sering mungkin kita dengar bahwasanya ada orang yang dimengkinkan pada hari kiamat ditampakkan amalannya ya amalannya mamlu atun bisayiat penuh dengan dosa ya ditampakkan dosa penuh dengan catatan amalannya itu penuh dengan dosa ya ditetapkan di satu tim timbangan dan di timbangan yang satunya lagi ada kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid maka kalimat tauhid ini adalah sangat agung ah, ya maka Allah ampuni dosa dosanya hadis ini menyebutkan bahwasanya keutamaan tauhid tetapi jangan kita berargumen dengan dengan hadis ini kita karena kita saya kita saya sudah paham tauhid maka saya boleh melakukan do, dosa ini bukan demikian seseorang yang bertahan tauhid dia mengagungkan Allah subhanahu wa taala dia takut kepada Allah subhanahu wa taala ya dia memperbanyak amalan-amalan soh soleh. ikhlas, inilah ikhlas. Fahuwa maqalaha mujarradul lafad. Ya, ikhlas itu bukan hanya sekedar ucapan. Semua kita bisa mengucapkan bahwasanya saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada kita bisa mengucapkan hal demikian. Tetapi Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu. Allah tahu dengan apa yang kita inginkan. Apakah kita beribadah tujuannya dunia atau akhirat? Allah tahu. Gak perlu kita bohong. Ya. Wa inna maqalha arifan bi Ya. Akan tetapi dia mengucapkan hal tersebut dia paham tentang maknanya. Apa makna ikhlas? Makna ikhlas adalah meninggalkan kesyirikan dan mengasakan Allah Subhanahu wa taala dan perkara ibadah. Mu'taki dan bimadallat alaih. Ya, dia meyakini. Ya, dia kokoh dengan hal tersebut, dengan keikhlasan tersebut. Ya. Maka fa kaifa billadhi indahu a'malun katsiratun shalihatun wa khalisatun liwajhillahi jalla Bagaimana lagi orang yang yang memiliki amalan yang amalan yang banyak, ya amalan soleh yang banyak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang sedikit saja, tetapi dibarengi dengan keikhlasan itu kebaikan, itu jauh itu baik sekali. Nah apalagi seseorang yang memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini jantung jadi lebih baik. Jangan merasa kita sudah ikhlas dalam beribadah, jangan, ya. Ada suatu ucapan bahwa saya tidak, siapa yang merasa dirinya telah ikhlas, maka dia butuh untuk memperbaiki keikhlasannya. Dia sudah merasa dirinya sudah ikhlas. Nah ini orang berarti dia butuh untuk memperbaiki niatnya. Jangan merasa kita sudah aman. Saya sudah banyak ilmunya. Ya, ya nggak mungkin lah saya, Ria, nggak mungkin. Nabi memperingati para sahabatnya tentang masalah <tuk> <-asgar> ya, ria. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Yaitu ar riya Aku takut kalian tertimpa dengan syirik kecil. Yaitu ar Ya, Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut-sebutkan namanya. Ya. Orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak meninggi, dia tidak akan sombong tatkala dia dipuji. Dan dia tidak terpuruk dan dia tidak jatuh tatkala dia dicela. Ya? Karena pujian manusia tidak mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan celaan manusia tidak menjatuhkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi patokannya adalah takwa Allah. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dia tidak dikenal. Mungkin dia diremehkan di dunia di, di dunia ini. Dia diremehkan, ini orang miskin. Ya. Dia siapa? Enggak dikenal sama orang. Ya. Tetapi dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa, inilah orang yang paling mulia. Sebagian kita melihat kayak ada beda gitu. Orang yang udah paham ini kadang menimpa orang yang udah paham paham sunnah atau sudah ngaji, udah paham tentang ilmu agama. Jadi kayak ada kelompok ini yang sudah ngaji, yang kelompok yang agak high class orang yang kayak kaya agak alergi kalau kumpul sama yang miskin miskin alergi dia yang kaya jalannya sama yang kaya yang miskin jalannya sama yang miskin yang bawa motor jalannya sama yang bawa motor yang naik mobil jalannya sama yang bawa mobil ini orang yang sudah paham agama mungkin ya padahal kita tahu lah Siapa penduduk? Penduduk surga itu yang banyak dihuni oleh surga siapa? Penghuni surga itu kebanyakannya siapa? Al-fuqara, orang-orang miskin. Ini nabi yang me yang menceritakan. Ini nabi yang mengkhabarkan. Ya. Aku melihat surga. Aku melihat surga. Berarti Nabi SAW diperlihatkan surga. Maka aku melihat bahwasanya Kebanyakan penduduk surga itu adalah al-fuqara, orang-orang miskin. Karena banyak orang yang diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang diuji dengan kekayaan dia tidak lu tidak lulus. Tidak lulus. Tetapi kita tidak mencela orang kaya. Ada orang-orang yang Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya. Ya, gemar bersedekah, tetapi karena kekayaannya membuat dia sombong, melihat oh, dia memandang orang lain sebelah mata, maka ini adalah azab kepada dia. Ya, <kulun> <tukar> ribuka <fahyabaliya> seluruh kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah malapetaka makin banyak usaha nggak sempat lagi kajian dulu pas usahanya masih kecil masih sempat dia kajian sekarang sudah banyak usahanya sudah kaya raya ya nggak sempat lagi kajian ya ya apa-apalah yang penting kan saya jadi donatur bagus tetapi kamu juga harus wajib menuntut ilmu kamu harus mempelajari ilmu agama ya nggak ada alasan belia. setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah maka maka itulah malapetaka mungkin kenapa kita nggak kaya jangan kita bersuudon kepada Allah subhanahu wa taala kalau mungkin kalau kita kaya ini bakalan bakalan sombong ya bakalan memandang orang sebelah mata. Ya. Maka seorang mukmin seorang mukmin ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li ajaban li amril mukmin. Menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya itu baik. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairan. Fakana khairan lah apabila dia mendapatkan kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sombong. Ini kerja keras saya, enggak. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu as sabar fa khairan Apabila dia mendapatkan musibah ya, mungkin kemiskinan ataupun apa-apa Mungkin ekonominya kurang, dia bersabar, maka itu juga kebaikan untuknya. Maka inilah seorang mukmin. Dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berpikir, "Makin saya taat beribadah, saya kayaknya makin melarat hidup saya." Ya, inilah mungkin kita kurang jujur dalam beribadah. Kita kurang jujur. Kita kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal Allah berjanji. Allah berjanji Allah akan memberikan kelapangan kepada orang tersebut. Allah akan berikan jalan keluar. Selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may wa min la Yakin enggak kita? Kadang kata kita aja yang kurang yakin. Barang siapa yang bertak ber, ber, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya ja'allahu makhraja maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzukhu min haithu la yahtasib. Ya. Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Man amila salihan min dhakarin au untha. Wahuwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, Minta karen dari kalangan lelaki maupun ke kalangan perempuan wahwa mukmin dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala falanuhianahu maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik ini janji Allah Subhanahu Wa Taala ya jangan kita mau oh, kehidupan di dunia saja enggak di kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat Mungkin Anda sekarang orang yang paling miskin mungkin di dunia. Ya. Tetapi Anda adalah orang yang Pak diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Maka jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin Allah menguji kita dengan kefakiran ya agar Allah angkat derajat kita. Allah inginkan kebaikan untuk untuk kita. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan uji dia. Akan Allah uji. Kita sabar enggak? Atau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Uma ilu saja kok padahal lu kataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi orang yang dia beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasa tenang dalam hatinya ya dia tenang hatinya karena letak ketenangan dia tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman ala, ala bizikrillah tathmainul qulub ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang Zikir adalah amalan amalan ibadah. Ya. Kemudian kata Syekh di sini hadza fihi dilalatun ala anna al ikhlas wa in kana qalilan faqad yanjallahu bihi sahibahu. Maka ini adalah dalil bahwasanya keikhlasan ya walaupun itu sedikit walaupun dia beramal sedikit tetapi ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mensukseskan dia Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya walaupun itu berat kita tatkala itu kadang ada pujian-pujian yang mengganggu keimanan kita mengganggu keikhlasan kita ataupun godaan-godaan dunia yang lainnya ya sulit berat berat kan berat undang berat, berat mungkin ya fitnah dengan fitnah apapun itu fitnah dunia fitnah harta jabatan kekuasaan terkadang keikhlasan kita mulai pudar keikhlasan kita mulai goyah ya yeah. salah salah satu ulama salaf menyebutkan bahwasanya ma'al itu syai'an asyadda 'alayya min niyati. tidak ada hal yang paling sulit aku obati melainkan niatku ya yeah. wa yukaffir anhu jami'a was wassayyi'at dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya wa annahu idza faqada al-ikhlas fala fa'idata min, kath min kathratil a'mal ya maka apabila seseorang yang tidak ada keikhlasan darinya maka tidak ada faedah daya dalam beri, beribadah walaupun amalannya bah, banyak kita kita mau tahu bahwasanya bahwasanya syarat diterimanya amalan itu yang pertama kita ikhlas dan kedua kita mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini syaratnya ini syarat diterimanya suatu ama, amalan ya kita harus lihat nih terus apakah amalan saya sudah ikhlas oh sudah jangan kita merasa ikhlas terus kita cek lagi apakah amalan saya sudah mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum atau kita hanya sekedar ikut-ikutan saja kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya jangan kita kita untuk ilmu dunia saja kita buat skripsi itu bakalan ini, ini dari mana? Ini jurujukan -juru namanya dari, dari buku apa? Itu dunia loh, itu dunia. Yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi segitu kritisnya dosen atau segitunya guru untuk menanyakan ini dari mana kamu ngambilnya? Kok ngaco? Ini dari mana? Ini dari mana sumbernya? Kamu harus teliti, kan itu? Teliti lapangan. Ini kita di situ kan? Ini kamu telitinya di lapangan. Biasa kan di anak kampus? Biasa. Itu untuk dunia loh. Tetapi karena kenapa kalau untuk akhirat kita? Ya udah, karena manusia melakukan demikian. Ya udah, saya buat aja kayak gitu. Mungkin nggak kita beralasan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yaudah, ya udah, ya Allah saya lihat orang gitu. Ya udah, saya ngikutin aja. Nggak tahu dia, apakah itu ada dalilnya atau tidak. Ya, nah begitulah fenomena kita sebagian kaum Muslimin. Untuk ilmu dunia, dia kritis nih. Ini nggak boleh kayak gini, ini nggak ada sumbernya kayak gini. Kamu harus uh, cek lapangan langsung. Kamu cek sesekali Al-Quran. Ya, cek sesekali membaca hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Jangan sampai amalan tersebut ter tertolak. Ya. Kullu wa in nas hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap itu baik. Walaupun menganggap itu bah baik. Imam Malik juga mengatakan Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah barang siapa barang kaso yang pegat sabah bid'ah hmm nyoh nampo masan siapa ada buka kata ce mari kita afil islam bid'atan yaraha hasanah fakad za'ama anna nabi sallallahu alaihi wasallam khana risa barang kaso yang pobut sabah bid'ah ya bid'atan yaraha hasanah dan dia menganggap itu baik bid'ah hasanah Fakat za'ama anna nabiya sallallahu alaihi wasallam khawna Maka dia telah beranggap bahwasanya nabi telah berkhianat dengan risalahnya. Nabi hana hana mupum Nabi hana hana kepegahnya. Yang atak abang tu meh Ya. Aji tanya yang tiga bak urung pembud bida. Aji tanya yang tiga. Agama kata sempurna, kata sempurna. Nanti jawab kata sempurna. berarti hana perlele penambahan dan peng pengurangan. Kabar eh? Karena Allah Subhanahu Wa Taala firman Aliyau maakmal tulakup dinaku selesai. Kalah. Ya, Mesti jawab hana sempurna lah. Perlele penambahan berarti tanya telah menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat. Kalah. Ya, hana apa gini? Nyoba hal yang lain ya. gini? Hana apa gini? Karena agama kajilah, kajilah sempurna ya tanya pegah ana ana sempurna alam perlu penambahan berarti tanya ka berdusta dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan itu perkataan yang sangat keji ya nanti dah pegah kah sempurna oh berarti ka bere dengan ikut mendang ana perlu pegah-pegah hal-hal yang baru ya Cita-cita yang tiga orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Tapi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini tentang urgensinya pentingnya kita menjaga niat kita menjaga keikhlasan kita mengetahui biasanya bahwasanya ikhlas itu adalah meninggalkan kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan saya menasihati diri saya pribadi dan pendengar sekalian jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama kita belajar bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wudhu Nabi, ya. Jangan sampai kita sudah ubanan, katuha, kagutoyoyo, anampu, ah, kibar Nabi sholat, kibar Nabi getus mayang, anampu. Ah, Padahal kata Nabi, solu kamaro aitumuni usali. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hai kibar dah Nabi Nabi kau meninggal. Mak kibar dah Nabi kata, mungkin kamu mahu mak kalau nampak nak hadis Nabi. Hadis Nabi dah jelas dah. Kibar solat Nabi tinggal dah yuk dah. Dah ikut. Baik sampai, Nah aku pernah jaman hotel SD. Hotel jat-jat bert aman. Akhirnya dia cuma sebatasnya. Hanya sebatas itu dia belajar. Waktu pas SD dulu. Waktu pas di PAUD dulu. Atau di TPA dulu. Hanya sebatas itu. Ya. Bagaimana nak duduknya, duduk Bagaimana solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, yang trip ke de, takbiratul ikhrom itu tak trip. Kalian nggak sering lihat takbiratulnya ikhrom aja lama. Ini batal lagi. Tiga kali pas imam udah ruku baru dia selesai. Oh, langsung bisa ruku. Ya. Begitulah. Karena hanya tamang ni, loh, berat kepada ya, dia. Bagaimana solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tangannya di sini, ada yang tangannya di sini. Ada yang takbirnya di sini. Ya. Ada yang takbirnya begini. Bagaimana? Kok beda-beda? Kok kita lihat kok kok beda-beda. Padahal caranya kita bertakbir di sini atau enggak di sini. Kedua-duanya boleh. Hana yang menoh, Hana yang yeduhnya. Ya? Atau takbirnya trip, gede mau hanap hanap ni love hanai tamang ni love ya ...kibar... Ya, kiban hanai tamang ni ni kibar... berarti kan menimbangnya dengan perasaan tamang ni tamang hanai kuri tamang ni love kah berarti love tu lah kah Ka, takbir love kah ni kaji hal lili wate imum kaya baru baru yang diro Allah wakbarnya... jilo baru kajit. nama tu bilang ya beginilah keadaan kaum muslimin zaman sekarang mereka begitu jauhnya mereka tentang agamanya mereka. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk CPPD dan pendengar sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.